sepakat dalam mazhab Syafi'i, riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi kata ya tayammamu likulli salatin wa illam yuhdith. Nabi kata ya tayammamu likulli salatin wa illam yuhdith, tayammum untuk tiap-tiap sembahyang sekalipun tidak berhadah. Sekalipun tidak berhadah. Ini hak riwayat hadis yang dipakai dalam mazhab Syafi'i kita. Adapun mazhab Hambali dikira kepada waktu yang mana terdahulu syarat untuk bertayamum kena masuk waktu. Kena masuk waktu. Kalau hak sembahyang lima waktu, masuk waktunya masuk waktu sembahyang kita maklumlah. Kalau sembahyang jenazah, masuk waktunya selepas selesai dimandikan, masuklah waktu dianya. Faham tak ni? Dia ada waktu dia. Bila kau waktu nak sembahyang sunat istisqa, bila berhimpun kebanyakan manusia, masuk waktu dia. Dia ada waktu dia. Sebab itulah sembahyang sunat, walaupun banyak mana sembahyang sunat yang kita boleh sembahyang, sembahyang sunat yang tak ada waktu. Kalau sembahyang sunat yang ada waktu, masa tu time waktu dia belum masuk, time yang sama tak boleh gunakan untuk sembahyang sunat tu. Pandai ni? Sebab kalau sembahyang sunat tu ada waktu. Contohnya kita time selepas masuk waktu subuh. Untuk sembahyang qabliyah subuh dan untuk sembahyang fardu subuh. Asal waktu duha, tak boleh nak pakai dah tayamum tu sebab main duha sembahyang yang berwaktu. Jadi semasa kita bertayamum untuk sembahyang fardu subuh tu, waktu duha belum masuk. Dah kata barang yang engkau kehendak daripada segala sunat, awak tak ada waktu. Sebab terdahulu bicara dah berkaitan dengan syaratnya kena masuk waktu. Tu syarat dia. Kemudian hak masuk waktu dah tu, kita hanya boleh gunakan satu fardu sahaja. Sunat banyak mana pun boleh. Sunat mana ni? Sembahyang sunat yang tidak ada waktu dianya. Mana ni? Ini hak mazhab Syafi'i. Ada pun mazhab Hambali, tayamum sama macam mazhab Syafi'i, syaratnya kena tunggu masuk waktu. Syaratnya kena tunggu masuk waktu. Dalam mazhab Hambali, selagi waktunya belum habis, selagi waktunya belum habis, boleh digunakan untuk tayamum tu, boleh digunakan dengan tayamum yang satu tu beberapa fardu sekalipun selagi waktunya tak habis. Selagi waktunya tak habis. Itu mazhab Hambali. Itu mazhab Hambali dan juga mazhab Maliki. Kita mazhab Syafi'i, nak tayamum syaratnya kena tunggu masuk waktu. Kemudian tayamum hanya satu fardu jua. Sama ada fardu tu tunai, sama ada fardu tu qada, satu tayamum satu fardu jua. Sembahyang sunat banyak mana pun tak apa. Kalau nak sentuh Quran tu tak ada masalah lah. Nak sentuh Quran tak ada masalah. Pada ni selagi belum berhadah. Tapi untuk fardu yang lain tak boleh. Sebab tu kalau kita nak jamak, dia kena dua kali tayamum. Sebab sembahyang jamak ni dua fardu. Kalau orang yang membaca khutbah, dia bertayamum untuk baca khutbah, untuk sembahyang fardu Jumaat dia kena tayamum lain. Sebab membaca khutbah satu fardu, kemudian sembahyang Jumaat satu fardu, maka satu tayamum tidak boleh digunakan untuk dua fardu. Kalau sembahyang sunat banyak mana pun tak apa, hak sembahyang sunat yang tidak ada waktu. Ada ni. Kemudian mazhab Hanafi dia sangat luas. Mazhab Hanafi ni dia tayamum macam wuduk juga. Nak bertayamum tak syarat masuk waktu. Tak syarat masuk waktu mazhab Hanafi. Kemudian selagi tidak berhadah beberapa fardu, waktu habis ke waktu apa tak ada kaitan, sama macam wuduk tu mazhab Hanafi. Dia mazhab Hanafi ni dia tak syarat masuk waktu. Dia macam wuduk lah, tak syarat masuk waktu. Kemudian tayamum tu selagi tidak berhadah, sehari pun sehari lah boleh guna untuk fardu. Ada pun mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki syaratnya masuk waktu.
sebelum masuk waktu tak boleh tayamum lagi. Kemudian bila masuk waktu bertayamum, mazhab Syafi'i satu fardu je. Mazhab Hambali Maliki, selagi waktu tu masih lagi ada, kita tayamum selepas masuk waktu Zuhur. Selagi belum masuk waktu Asar, kita boleh gunakan tayamum tu untuk beberapa fardu sekalipun. Itu mazhab Hambali dengan Maliki. Jadi agak sempit sikit kot mazhab Syafi'i kita lah. Contohnya kalau orang tu orang yang nak qadak semayang, orang nak qadak semayang, awalah qadak satu fardu tayamum, qadak satu fardu tayamum, qadak satu fardu tayamum. Sebab satu fardu ni sama ada fardu tu hak tunai ataupun fardu tu hak qadak sekalipun, satu tayamum hanya untuk satu fardu dan barang yang engkau kehendak daripada segala sunat. Maka jikalau engkau kehendak akan semai fardu yang kedua, maka engkau permulai pula satu tayamum ni kita guna dah untuk satu fardu, kemudian kita nak semayang pula fardu yang lain. Kita kena tayamum lain pula, kena tayamum lain pula.